Halo guys, welcome back again di channel Kita Gaming. Kali ini aku mau ngebahas tentang fitur yang terbaru di level 85 nanti. Jadi ada yang namanya medal terbaru. Jadi medalnya itu tambah bagus dan tambah sakit juga statusnya. Tambah bagus lah. Kayak gimana fiturnya? Langsung ditonton video ini, jangan di skip-skip ya. Jadi aku mau ngasih tau kalian, jadi di level 85 nanti kebuka yang namanya kayak medal-medal terbaru kayak gini, yang di bawah sini. Nah, kayak gini. Jadi kebukanya dari level 85 sampai dengan level 89. Yang terakhir ini 89, dua yang paling belakang, itu kebukanya di level 89. Nah, yang 4 ke belakang, 3 sama 4 yang ini nih, itu di level kalau nggak salah 87. Jadi ada yang dikebuka dari level 85, 86, 87 sampai 89 nanti medalnya kebuka. Seperti apa medalnya? Yuk kita langsung lihat nih. Jadi yang pertama ini Rock Medal. Jadi dia naikin max HP sama defense kita juga ya. Terus di sini ada Plant Medal, naikin pet max HP ya. Di sini ada namanya Storm Medal, naikin attack sama aim attack kita ya. Terus ada juga Fire Medal buat naikin physical damage sama magic damage. Ini gede banget kan. Makanya medal di level 85 ke atas itu bakal ngerubah status kalian sampai tinggi banget. Jadi ini buat ngeboosting status kalian. Terus ada Ice Medal, physical damage reduction, magic damage reduction. Terus ada yang Water Medal, PvE damage bonus sama reduction ya. Terus juga ada ini medal yang PvP, aku lupa namanya apa. Ini karena aku pakai translatean yang di Taiwan, jadi namanya rada-rada inilah, ngilang gitu. Nah, di sini naikin PvP damage bonus sama PvP damage reduction. Ini gila banget. Ini yang paling kamu harus kejar nanti. Tapi item ini lumayan mahal juga ya. Jadi mungkin ini kontennya lebih buat ke yang middle spender ke atas yang bisa ngebeli item-item ini. Terus yang terakhir ada Lightning Medal. Dia naikin physical damage sama magic damage persenan loh. Ini gede banget. Ya. Jadi segini aja medal-medal yang bakal keluar di level 85 ke atas. Nah, ini kan kalian bisa lihat nih total CP dari medalnya itu 20 hampir 21k ya. Ya, kayak gini medalnya. Nah, next, gimana sih cara dapetin yang Big Water Droplet? Sebelum masuk ke value pack kayak gitu-gitu, aku mau ngasih tau kalian. Jadi kalian bisa dapetin materialnya itu dari event guild yang namanya Time Space dan juga Guild League. Time Space sama Guild Expedition. Jadi kalian bisa dapetin material yang kecilnya itu yang buat nge-upgrade-nya dari Time Space sama Guild Expedition. Dan nantinya di level 85 tentunya bakal dapetnya. Kalau belum level 85, belum kebuka apa, belum dapet itu apa namanya itemnya. Jadi pas di level 85 misalnya kamu kelarin Guild Expedition sama Time Space, kan kamu dapat box ya kan, box time space, box buat Guild Expedition ranking berapa kayak gitu. Itu yang bakal kamu buka dapatnya tuh material seperti ini. Ada 3 material yang bakal kamu gunain buat nge-upgrade yang namanya medal-medal terbaru yang di level 85 guys. Ada 3 material ini ya. Dan ini juga bisa kamu beli melalui di catnip shop. Terus kamu ke bawah, nanti ada kebuka di level 85 ya. Ada tuh yang namanya Malang Flower Seed, Soft Little Snowflake, sama Water Droplets. Nah ini bisa kalian beli memakai Nyanberry. Jadi mungkin emang pay to win apa gimana, tapi tetap juga F2P apa low spender bisa ngedapetin item-item seperti ini dari event-event guild ya. Nah, bisa kamu beli. Dan juga nantinya banyak event-event yang kayak gacha, kayak apa, kayak seperti ini nih, Baphomet Treasure, yang ngebuat kamu ngedapetin item-item buat snowflake-nya itu, material buat nge-upgrade medalnya ini. Jadi ini juga mahal, Eden coin-nya juga lumayan buat naikin medal-medalnya. Jadi satu level itu pasti make Eden coin. Jadi pas kamu naikin terus Eden coin kamu harus dicek juga, kamu ada apa enggak. Makanya kesinian itu banyak konten yang bikin tambah boros juga Eden coin kalian. Jadi
disimpan-simpan aja Eden Coin-nya, jangan sampai mubazir gitu. Dan juga pinter-pinter mengolah atau mencari Eden Coin juga. Oke nih guys, jadi segitu aja tentang konten medal di level 85. Semoga membantu kalian ya. Kalau ada yang bingung mau tanya-tanya, langsung aja komen di bawah ya, pasti aku balas. Oke, see you next video guys. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe ya. Bye-bye.